Nanti kita dengarkan apa yang akan kita lakukan dalam journey kita bisa ambil pelatihnya nanti. Oke, semua masing-masing ada, ya. Waktunya sedikit sepakatnya itu 10 menit ya, sebelumnya akan diperkenalkan oleh dua beliau satu kami dan untuk orang mungkin masih ada perkembangan dari orangnya akan berjalan lagi utama kita lagi. Oke, semua masing-masing ada. Saya persilakan untuk melakukan pakar juga. Diterima oleh pasien persis dengan pasien.
kesehatan sebelum pengambilan gula darah 2 jam tempel. Untuk nilai organisasinya yaitu melayani dengan ramah pada siapapun dan melayani dengan sepenuh hati. Untuk kegiatan yang keenam yaitu menjelaskan cara pengambilan hasil dan waktu pengambilan hasil laboratorium. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 30 November 2019. Nilai aneka pada kegiatan ini yaitu akuntabilitas, pelayanan publik, etika publik, dan komitmen mutu. Output dari kegiatan ini yaitu tersampaikan kepada pasien informasi tentang cara pengambilan hasil laboratorium dan waktu pengambilan hasil laboratorium. Nilai organisasinya yaitu melayani dengan ramah pada siapapun dan melayani dengan sepenuh hati. Karena kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi di RSUD Dr. Haji Sumarno Sosotmojo. Untuk tempat aktualisasinya akan dilaksanakan di laboratorium RSUD Dr. Haji Sumarno Sosotmojo. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Haji. Oke, terima kasih untuk Bu Dr. Haji. Selanjutnya saya serahkan atau berikan kepada yang lainnya yang di sini ada Pak Dr. Jumanti. Agar untuk membuat penguatan waktu segala penanyakan terhadap kegiatan yang akan dilakukan atau yang sudah ditawarkan oleh bahaya ketika masa regulasinya. Terima kasih. Jadi memang ini kemarin kita sudah bicarakan ketika masalah atau isu ini akan diangkat. Memang sebenarnya masalah di laboratorium itu banyak Pak. Cuma memang kalau kita mau minta ini untuk mereka selesaikan tapi mungkin agak terlalu besar. Seperti contohnya yang isu yang krusial itu adalah kita sampai sekarang ini masih belum bisa mempersingkat masa tunggu pemeriksaan hasil laboratorium. Ya kan? Jadi masih terlalu panjang. Cuma kan memang solusinya itu mesti beli alat, ya kan mereka nggak mungkin. Jadi kita cari aja memang apa isu-isu memang tidak terlalu banyak perlu kebijakan-kebijakan untuk bisa diselesaikan. Nah, topik seperti ini memang sering menjadi kendala di laboratorium karena memang pasien itu sering datang ke rumah sakit itu kadang-kadang mereka tidak tahu kalau mereka itu misalnya harus berpuasa, ya karena kan pemeriksaan kimia klinik itu kan salah satunya misalnya pemeriksaan gula darah. Nah, gula darah itu kan ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam postprandial. Nah, seperti ini yang persiapan ini sering kurang bisa disampaikan dengan baik kepada pasien. Memang kemarin saya katakan kalau yang sifatnya gula darah puasa ini kan juga harus melibatkan orang di poliklinik. Ya, makanya diambil itu adalah tadi 2 jam postprandial. Artinya sudah orang itu diperiksa baru nanti ada mau pemeriksaan lagi, nah di situ memang mereka yang memberikan penjelasan. Jadi memang topik-topik seperti ini, topik-topik yang memang tugas daripada petugas laboratorium. Memang juga nanti masalah pengambilan hasil, ya. Pengambilan hasil seperti ini kan memang karena kita untuk setiap pemeriksaan itu beda-beda ininya, masa selesai hasil pemeriksaan, ada yang 1 jam selesai, ada yang 3 jam selesai. Maka seperti ini mesti diinformasikan kepada pasien kapan mereka bisa mengambilnya. Karena kalau ini tidak diinformasikan dengan baik, nanti pasien itu nggak tahu kapan mereka harus mengambil hasil. Walaupun memang rata-rata temuan kita di rumah sakitnya begitu masalahnya. Artinya biasanya nanti setelah diperiksa, pasien itu besoknya lagi, Pak, ini ya Pak. Nah, kenyataannya, besok lagi datang untuk ngambil hasil. Habis waktu juga aja. Nah, itu yang sebenarnya intinya itu yang belum kita bisa selesaikan. Tapi untuk sementara ini dulu yang bisa kita lakukan. Mungkin itu dulu, Pak, yang saya akan sampaikan. Minta maaf pedaku aja, Pak. Kebunyikan tim saya. Oke, selanjutnya mungkin itu bisa disampaikan sebentar lagi oleh mentornya. Selanjutnya saya serahkan Pak Tommy ya, untuk prosesnya dan tim kami untuk dapat konfirmasi maupun klarifikasi terhadap kegiatan yang ditawarkan oleh penyelenggara sama masa regulasinya. Silakan, Pak. Kita masih di bagi. Ya, sebenarnya ini judulnya memaksimalkan komunikasi efektif pada pasien. Ini berarti umum ini, ya. Umum dalam artian tidak cuma gula darah, tapi contohnya tadi yang difokuskan ke gula darah, kan itu ya. Lihat
judulnya. Membuat obat kendali khusus ke gula darah. Kemudian memberikan informasi kepada pasien tentang persiapan untuk pengambilan darah buat DPP. Nah, kalau memang secara umum harusnya nggak usah fokus ke gula darah. Jadi kata Pak Dokter tadi sebenarnya nggak cuma gula darah ya Pak ya. Ngambil di laboratorium itu ngambil darah tapi bukan cuma gula darah, tapi bisa cek yang lain-lainnya. Dan dia kepala namanya. Ya, jadi kalau memang ini secara umum lembar yang bapak yang ibu buat itu bisa untuk semuanya, itu bukan cuma jam berapa masuknya, kemudian waktu pengambilannya perkiraan kapan, itu kan tadi contoh yang ibu tayangkan ya, jadi nggak khusus untuk gula darah, bisa untuk yang lain juga, kecuali tadi judulnya ditambahkan untuk yang komunikasi efektif bagi pasien yang memerlukan pemeriksaan gula darah. Gula darah gitu. Itu fokus ke gula darah. Kami ini tidak fokus. Ya. Makanya saya sempat buka isu tadi. Yang ketiga, kok kayaknya mengarang-arang yang isu yang ketiga. Padahal itu ranking kedua yang apa metode USG-nya yang kemarin saya sempat buka. Tapi kalau memang secara umum tidak cuma untuk gula darah, lebih baik tidak usah menyebutkan bisa darah juga banyak, tidak cuma yang penyakit biasa-biasa atau orang cuma cek kesehatan aja, enggak banyak gitu ya. Nah itu yang masukan dari saya ya, kalau memang itu diterima maka kayaknya sih lebih baik kalau saya disebutkan gula darah itu lebih umum aja, jadi itu nanti lebih banyak dapat apa namanya hasilnya, nggak cuma untuk gula darah. Dalam sebulan belum tentu ada yang periksa gula darah. Oh banyak Pak. Banyak. Iya, nggak, maksud saya contohnya di rumah sakit sini Pak. Kalau di rumah sakit sini orang lebih baik orang ke swasta daripada di rumah sakit. Oh. Ya itu karena orang mau cepat. Ya. Kecuali kalau dia memang pada saat itu pasien di rumah sakit. Kalau orang umum yang nggak bukan dirawat di rumah sakit, dia lebih baik ke swasta. Ini kan ada Prodia, ada Dokter Tony, ada kemudian Mimika, ada tiga yang saya tahu di sini. Jadi ya saya aja biasanya keluarga saya di rumah sakit, tapi saya karena mau cepat ke salah satu itu. Iya kan? Nah, jadi ya mungkin di Kapuas banyak yang ke ini ya, karena mungkin nggak tahu rumah sakit satu-satunya tidak ada tempat pemeriksaan lain. Iya. Yeah. Mungkin yang lebih dekat ke Banjarmasin. Iya. Yeah. Nah makanya orang ke rumah sakit ya, dan mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan pelaksanaan nanti bisa di Pak Dok ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Ya tadi nanti kondisi di lapangan perjuangan ini masih bisa berubah sejak akhir biasanya kan kondisinya bagaimana? Kalau seandainya datanya kamu ambil itu seandainya bisa mewakili seandainya yang ingin kamu sampaikan, karena ini harus di yang pasti sesudah itu yang sudah diberikan kami itu harus ada penyajian dari data awal dulu ya, data luar dari awal itu ya, habis itu nanti setelah kamu melakukan hibrasi ada kan penurunannya penurunan kekurangan itu kan bukan misalnya lebih bagus kalau di sini kan lebih bagus gitu kan, lebih bagus gitu kan, itu yang kami inginkan gitu ya. Tapi sebenarnya kita kondisikan hanya yang ada di lapangan di nanti di sana. Mungkin itu aja untuk ini yang bisa kami berikan masukan. Dokter lagi kira-kira? Ya sebenarnya kan kalau apa yang kita lakukan ini Pak, saya emang sebelum itu saya sangka ini kayak semacam proper, sampai saya minta sama dia bikin kayak semacam ini Pak, survei dulu sebelum apa nih implementasi. Ya. Nah nanti setelah implementasi diukur lagi. Ya. Rupanya nggak sampai sejauh itu gitu.
Tapi nggak apa-apa nih, saya pikir nih sudah apa nih, sudah pas lah, nanti kita terima saran dari beliau tentang masalah apa nih hal-hal yang bisa kita perbaiki. Terima kasih, Pak. Yeah, I see.